Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulullah yang jema'in. Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa ala, ala syaidina Muhammad. Terima kasih. Uh, Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, weekend ya, hari Sabtu. Uh, kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan uh, rutinan yang dilaksanakan oleh Dilo. Jadi terima kasih uh, saya ucapkan kepada Dilo yang sudah mengajak saya ter, uh, untuk mengisi uh, sharing ya, untuk bukan mengajari tapi sharing pengalaman terkait dengan riset-riset bidang data mining. wabarakatuh tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. <tuh> uh, selanjutnya Terima kasih dari Dilo. Terima kasih Mas Robi yang sudah menyediakan uh, fasilitasnya. Mbak Bella sebagai administrasi di Dilo. Terima kasih banyak Mbak Bella. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Lagi-lagi uh, saya, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak mengajarkan atau memberikan pengetahuan lebih terkait dengan riset riset data mining. namun ini adalah pengalaman yang selama ini e, 9 tahun ini e, saya belajar terkait dengan data mining. jadi di mana sih e, riset gapnya itu di mana atau masalah-masalah e, yang perlu dimunculkan dalam penelitian data mining itu di mana. baik <tuh> jadi kali ini e, webinar workshop jadi workshop tapi kita tidak praktek ya. jadi workshopnya itu kalau untuk riset e, prakteknya itu sebenarnya Agak sulit, kita harus mempunyai kemampuan lebih. Kalau kemarin, hari Jumat, kemarin kita belajar dasar data mining. Nah, kalau hari ini seolah-olah kita semua yang hadir di sini sudah paham apa itu data mining, sudah tahu metode-metode yang ada data mining, sudah tahu algoritma-algoritma data, dalam data mining. Nah, jadi loncatnya itu sangat jauh sekali kalau kemarin pemula. Nah, sekarang ini uh, untuk preset. Jadi yang part satunya ini, saya ingin memperkenalkan beberapa penelitian-penelitian terkait dengan uh, data mining yang sudah saya dan kami kerjakan di grup riset, uh, baik itu implementasi maupun terkait dengan uh, pen uh, algoritmanya. Jadi yang kedua, uh, diharapkan kepada partisipan, uh, uh, mohon dengan sangat untuk sementara tidak menghidupkan ini ya tidak menghidupkan uh, video ataupun mikrofon <tuh> baiklah jadi kalau yang kemarin sudah hadir hari Jumat kemarin uh, mengenai data mining itu sebenarnya mudah kita tidak perlu muluk-muluk belajar data mining itu susah uh, belajar data mining itu rumit belajar data mining itu harus me, uh, harus kita pandai coding nah itu yang kemarin semalam ya hari Jumat kemarin sekarang kita balik nah, kita balik lagi ya kita balikkan, kalau kemarin data mining itu mudah. Nah, sekarang kita balikkan, data mining itu tidak semudah yang kita bayangkan. Akan nah, itu ya, jadi uh, pernyataannya itu uh, uh, bertolak belakang dengan yang kemarin. Kalau kemarin data mining itu sangat mudah, cukup kita mempelajari matematika dasar, sama belajar statistik dasar. Itu sudah cukup. Nah, tapi kalau untuk bidang researchnya, ini setidaknya kita harus memahami apa itu terkait dengan mulai dari pre-processing data mining proses data mining kita ngerti dengan e, algoritma data mining itu sendiri sebab kita akan mau meneliti penelitian kita lebih cenderung mengarah ke eksperimen nah, jadi terapan juga boleh silahkan kalau untuk mahasiswa S1 mungkin e, terapan jadi kalau untuk 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 riset riset yang e, kita akan mencari kontribusi yang lebih maka kita harus melakukan coding nah, gitu ya tapi tidak semudah yang kita bayangkan namun juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi di antara tengah-tengah. Kira-kira kayak gitu. Oke, se sebelumnya kalau yang kemarin belum hadir, mungkin perkenalan lagi sedikit saja. Oke, nama saya Mustaqim eh, saya dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Eh, saat ini ditugaskan di program studi Sistem Informasi eh, Fakultas Sains dan Teknologi. S1 saya itu di Teknik Informatika UIN Suska juga. Jadi ...alma maternya adalah Winsus karyau S2 saya di e, IPB University. Nah, sertifikasi saya di bidang data mining. Jadi, saya belum S3 ya. Jadi, e, nanti ketika ada e, audiens atau bapak ibu yang sudah S3... ...sebelumnya saya mohon maaf dulu... E, ...terkait dengan penyampaian jika banyak kekurangan. Jadi, saya e, aturkan per permohonan maaf di depan terlebih dahulu. Jadi, <tuh> saya belajar data mining itu sudah dari tahun 2011... Berarti sekarang tahun 2029 tahun, sekitar 9 tahun. Sebelumnya kuliah juga pernah ngambil mata kuliah data mining, data warehouse, basis data terdistribusi, sistem basis data, pemodelan basis data, dan lain-lain. Jadi semuanya terkait dengan data. Karena saya dari dulu memang hobi mengulik-ngulik, mengoprek-ngoprek terkait dengan data-data ini. Yang kedua, saya sebagai... Ketua Ketua PredaTech di Winsus Kariau bersama kawan-kawan dari Fakultas Sains Teknologi dan mahasiswa beberapa mahasiswa. Uh, saya juga menjadi editor in chief di Indonesian Journal of Artificial Intelligence. Jadi jika mau masukkan paper atau jurnal silahkan dimasukkan terkait bidang data mining dan AI. Oke ya itu saja kira-kira uh, perkenalannya karena kemarin sudah perkenalan. Nah ini publikasi saya dan rekan-rekan mahasiswa ya yang diorganisasi di, di predatek Alhamdulillah saat ini uh, sudah mencapai H index 4 dengan 13 publikasi ilmiah di bidang Scopus, bidangnya data mining data science artificial intelligence machine learning dan big data analytics sementara ini uh, itu dulu Hai uh, bentar, bentar. Uh, Terus selanjutnya eh uh, untuk di Google Scholar nya Alhamdulillah saya eh, eh, Sudah punya 7 H-Index dan I-10 nya ada 4 Jadi insya Allah kalau untuk Penelitian masalah bidang data mining eh, Saya bersedia Untuk membagi apa yang saya punya se Untuk sementara ini Dan jika untuk berkolaborasi oh, Saya sangat senang sekali dengan Perguruan tinggi yang di luar Terutama saya ingin belajar lebih jauh terkait dengan Data mining terapannya Itu perkenalannya Nah, ini yang kemarin Sinta alhamdulillah uh, masih di ranking 6 dari 511 yang terverifikasi di Winsus Karyau. Oke, jadi kita balik ulang flashback yang ke kemarin pertemuan kemarin kemarin. Jadi kita belajar data mining. Data mining itu menghitung paradigma ya tentang paradigma mindset data mining. Data mining itu memang menghitung, memang matematika, memang ngoding, memang sangat besar sekali. Uh, memang susah dan memang ribet. Jadi kebalikan dari yang kemarin. Kalau kemarin data mining itu me, uh, apa namanya? Uh, tidak usah kita kita bayangkan oh rumit, susah dan sebagainya. Nah, sekarang karena kita levelnya itu level di reset, maka data mining itu kebalikan dari kemarin. Namun tetap kita harus berprinsip bahwa tidak serumit yang dibayangkan. Nah, syaratnya apa? Ya, syaratnya kita harus banyak membaca dan kita banyak mempelajari terkait dengan data mining itu dulu. Nah, oke, okay. karena kenapa tidak serumit yang dibayangkan? Masih tetap balik kepada prinsip kemarin, karena kita sudah disediakan tools dan library. Sama ya, tetap ya. Jadi, karena kita ada tools, ada library, itu ya, meskipun susah, itu bisa jadi mudah. Nah, kalau zaman dulu, uh, ya susah ya. Kalau kita buat data mining, ya kita ngoding, ngoding di season 3 itu. Saya ingat ngoding di season 3, buatin skripsi kawan, ngodingnya ya, ngodingnya. Uh, itu hampir satu bulan buat decision tree mulai dari input sampai hasil rulesnya sampai nampal nampil gambar uh, gambar rulesnya itu jadi itu sebulan lebih itu fokus hanya ngerjain TA nya teman itu ya lebih tepatnya ya kakak kelas namun saat ini kita sudah disediakan tools rapid miner R kalau R ini ya masih ngoding ya rapid miner orange WK dan lain-lain itu kita sangat mudah sekali. Kayak kemarin kita praktekin untuk melakukan klasifikasi menggunakan Decision Tree cukup menggunakan waktu tiga, hanya tiga menit. Nah, tiga menit dibanding 30 hari zaman dulu. Berarti sudah berapa penelitian yang harusnya kita hasilkan dari ada hadirnya library dan tools ini. Oke okay ya, nanti lebih lanjut apakah kita boleh TA itu menggunakan tools saja atau tidak? Nanti kita bahas pelan-pelan. Dan selanjutnya, data mining itu memang harus ada data, ada metode, terus ada hasilnya, rules ya, lebih tepatnya ada pengetahuan atau rulesnya. Jadi, kita memang wajib, ya, namanya data mining, data science. Berarti, kita harus ada datanya, big data analytic. Harus ada datanya dulu. Kalau nggak ada datanya, ya, ya, bohong gitu. Kita di data mining itu untuk risetnya tidak menekankan kepada pengembangan perangkat lunak. Itu sebenarnya. Nah, itu kalau untuk riset-riset S2, S3, S1 juga eh, di beberapa perguruan tinggi lain eh, tidak menerapkan demikian. Nah, supaya eh, bidang riset untuk data mining itu berfokus pada di analisisnya, analitiknya gitu. Nah, sedangkan untuk pengembangan software, pengembangan aplikasi itu lebih ditekankan kepada eh, software engineering. Nah, gitu ya. Ini pernyataan-pernyataan eh, dari beberapa pakar selama kita mengikuti webinar, selama kita ikut belajar eh, bahwa namun, jika kita mau menerapkan data mining itu untuk membuat aplikasi, itu bukan dilarang, itu malah diperbolehkan, dan itu menjadi nilai plus bagi sang penelitinya. Di sini bisa mahasiswa, bisa dosen. Misalkan nih, kita hanya menganalisis pengelompokan wilayah kelapa sawit di daerah Provinsi Riau. Kita analisis, dianalisis pakai apa. Uh, pakai rapid miner, rapid study kombinasi, setelah itu dilakukan improvement, dapatlah hasilnya ternyata algoritma Cummins dengan algoritma genetika itu jika digabungkan lebih bagus untuk mengelompokkannya nah setelah itu, nah di tahapan akhir data mining itu adalah untuk memvisualisasikan kita memvisualisasikannya dalam bentuk peta misalkan oh ini loh, ini kelompok-kelompoknya, itu nilai plus tapi uh, sebenarnya tidak wajib gitu ya. yang wajib kita itu adalah kalau untuk anak data mining Ya sudah kita belajar analitiknya itu saja. Jadi ada namanya runtunan bidang ilmu supaya kita tidak bercampur aduk. Tapi intinya jika kita mau mengkolaborasikan itu lebih bagus. Orang software engineering membangun sistem dimasukkan beberapa algoritma data mining itu bagus. Orang data mining menganalisis data berdasarkan eh, apa data yang dikumpulkan dan lain-lain. Ternyata Uh, 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 dia mau membangun bangun sistem, bangun yearly uh, warning system misalkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang nilainya jelek-jelek ini cepet nih, nah, tiap hari dikirimin semacam SMS atau pesan otomatis dari ini dari uh, aplikasi yang dibangun itu juga luar biasa. Gitu. Tapi uh, pertanyaannya adalah terkait dengan uh, ini, terkait dengan kemampuan kemampuan dalam menganalisis dalam membangun aplikasi kita sudah menganalisis susah susah kita sudah mengkoding susah susah apakah iya kita harus digunakan apa uh, untuk melakukan pengkodingan dan membuat ta semacam software engineering nah, sekali lagi kalau itu bisa dilakukan oleh mahasiswa itu nilai plus dan bagus sekali nah, itu ya jadi tidak ada paksaan kalau bisa dilakukan bagus nah, per uh, kita balik lagi uh, kenapa demikian karena sebenarnya kita sudah disediakan Tools atau library itu, itu tadi, itu untuk apa? Susah-susah kita mengembangkan software sendiri. Jika software yang sudah ada itu sudah sangat handal sekali, kan? gitu. Ini untuk analitiknya, ya, bukan untuk implementasinya. Oke, jadi ini paradigmanya. Kita balik ya, kalau kemarin data mining itu mudah, sekarang data mining itu susah, tapi tidak semudah yang kita bayangkan juga tidak sesusah yang apa kita bayangkan. Kira-kira gitu. Oke, okay, jadi ini kita belajar data mining. Itu, kalau saya katakan kemarin ada tiga, ada applied, ada research, ada coba-coba. Nah, sekarang yang kita butuhkan saat ini, anggaplah untuk research. Nah, itu saya, ini ya, saya uh, banderis. Itu ada, uh, ini uh, research. Jadi, research itu apa sebenarnya yang harus kita kerjakan di dalam research itu? Bill? Sekali lagi, ya, kita balik kembali. Yang pertemuan kemarin bahwa sebenarnya riset dengan applied itu saling ketergantungan, saling simbiosis. Jadi, penerapan data mining menerapkan dengan melakukan ini dua yang akan kita lakukan. Ini sebenarnya ketergantungan sama sekali, jadi harus saling simbiosis. Nah, kecuali yang coba-coba, coba-coba ini daripada nggak ada kerjaan, makanya kita yuk belajar data mining. Oke, ya, kita balik ke risetnya. Jadi, research itu sebenarnya lebih terfokus kepada comparison. Nah, ini yang memungkinkan, ya, sebenarnya beberapa pakar, beberapa orang mengatakan berbeda-beda, tapi kalau saya lebih ini lebih cenderung selama saya mendalami data mining. Jadi, yang lebih memungkinkan itu di data mining itu sepertinya adalah comparison, itu yang yang ini, ya, yang memiliki kontribusi lah kalau kita mau ke submit di jurnal yang bereputasi, contohnya Scopus atau uh, Web of Science, yaitu comparison, optimization atau improvement, implementation Algorithm, jadi implementasi dua algoritma atau lebih, tapi uh, dilakukan comparison atau optimization gitu. Nah, yang, ter yang terakhir adalah uh, eksperimen. Jadi pertanyaannya, kalau kita sekedar ada data, ada data setelah itu diproses dengan satu algoritma, itu juga silakan boleh-boleh saja, tapi pertanyaannya apakah ini nanti layak untuk kita publish di jurnal yang bereputasi gitu. Nah, sebagian besar, sebagian besar orang eh terkadang kita eh, dengan yang sederhana saja itu kita bisa di di publish di jurnal atau di eh, eh, publikasi yang bereputasi. Tapi dengan catatan kita itu harus eh, pandai melakukan ininya, eh, membuat eh, ya kata-katanya atau apa ya kira-kira apa istilahnya. Mbak bagaimana kita mengemasnya itu dengan dengan lebih baik. Jadi tidak ada acuan tergantung tergantung ininya. Tapi yang lebih ya yang lebih selama ini selama ini saya juga uh, submit paper itu sering ditolak ya kalau untuk di jurnal-jurnal Q2, Q1 bahkan saya Q1 saja kan belum punya gitu. Uh, jadi uh, kalau kita mau melakukan uh, publikasi seperti itu Ya kita lebih cenderung yang ke bidang riset itu ya ini saja tiga ini saja comparison berarti membandingkan apanya yang dibandingkan banyak sekali kita bisa membandingkan algoritmanya kita bisa membandingkan datanya kita bisa membandingkan terkait dengan modelnya kita bisa membandingkan macam-macam ya nah, itu namanya perbandingan optimasi atau eh, perbaikan ada satu algoritma yang jelek ternyata kita perbaiki dengan algoritma yang lain dia jadi bagus gitu. Jadi semacam hybrid ini ada algoritma, algoritma dimasukin algoritma. Jadi satu algoritma yang bukan algoritma baru tapi hibridisasi dua algoritma. Ternyata hasilnya lebih bagus. Nanti contoh-contohnya saya tunjukin ya. Nah, yang yang selanjutnya itu implementasi bagaimana ya mengimplementasikan algoritma yang enggak tadi ya. Algoritma ini diimplementasikan di bidang lain atau di diintegrasikan dengan bidang lain. Contohnya nih kalau di UIN, di UIN itu misalkan ada data mining diterapin untuk agama bagaimana caranya oh, kita akan membuat sebuah aplikasi nah, kalau kita lebih ya kita punya lebih tapi kalau dosen kan saya rasa mudah ya untuk membangun aplikasi itu jadi kita punya data datanya itu diambil dari Al-Quran misalkan data terjemahan Al-Quran ini yang pernah kami lakukan ya dilakukan mahasiswa saya dengan dosen Usuludin saya dengan Bu Rice Novita juga melakukan penelitian ini jadi ada data teks 30 juz itu ada artinya di Al-Quran itu kan punya terjemahan. Nah dari terjemahan itulah kita ambil datanya. Nah kita ini kan kita lakukan proses algoritma. Pertama lakukan dengan klasifikasi, yang kedua clustering, ketiga asosiasi, ketiga-tiganya bisa semua. Ini bentuk datanya adalah uh, data teks atau unstruktural. Jadi dari situ ternyata ada ide bagaimana kalau kita buat aplikasi saja untuk membantu orang-orang di Usuludin. Oh iya bagus juga. Nah itu nilai plusnya. Tapi sebenarnya kita menganalisis itu saja sudah cukup. Gitu. Itu yang pernah dikerjakan. Dari mana sumber datanya? Sumber berdatanya dari Al-Quran Digital.com kalau nggak salah itu. Atau dari Quran Kemenak kalau nggak salah tafsirnya. ada nah, jadi banyak sekali untuk implementasi algoritma itu yang memiliki nilai jual lebih lebih berguna dan lebih keren. Eksperimen jelas. Eksperimen itu kita coba-coba. Kita coba-cobain misalin misalkan ada Beberapa parameter nih, parameternya a, b, dan c itu juga bisa dijadikan sebagai perbandingan untuk eksperimennya. Itu ya, ini terkait dengan belajar data mining. Itu untuk apa? Nah, itu juga saya, ini saya kasih garis, garis putus-putus. Ini semua itu jik, lebih alangkah bagusnya, alangkah baiknya. Itu kita terapin di bidang ini, di applied-nya. Kita sudah membandingkan dapat algoritma bagus diterapin untuk di industri. Kita sudah melakukan optimasi algoritma algoritma yang bagusnya seperti ini. Kita terapin di pemerintahan, institusi pemerintahan, di badan usaha, di, apa, di e, perusahaan dan lain-lain. Nah itu lebih lebih bagus lagi. Setelah riset hasil riset terbaik itu kita implementasikan. Jadi dua-duanya harus e, simbiosis e, mutualisme gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, kita nggak usah bicara tentang pemula. Kita langsung riset. Jadi syarat kita untuk meriset itu, ya memang harus membaca paper dulu. tidak bisa tiba-tiba kita, saya mau penelitian tentang data mining. Cari data. Setelah itu diproses. Nah, udah dapat hasilnya. Nah, itu itu boleh. Tapi itu masuk di level pemula sebenarnya. Tapi yang benar itu adalah, Langkah awalnya kita harus membaca paper dulu, baca dari penelitian orang, cari aja di Google Scholar atau di Google atau di Scopus atau di lah ya, atau cari aja misalkan apa nih, ketikan di Google dapat papernya dibaca. Tapi disarankan paper itu paper yang yang terindeks bagus ya, misalkan terindeks Scopus, terindeks WOS, ISI, atau setidaknya I triple triple itu juga oh, bagus. Tapi kalau kita masih levelnya level S1, baca aja dulu nggak apa-apa jurnal-jurnal yang nasional skalanya. Oke, itu ya. Jadi kita baca paper, cari kelemahan dan kelebihannya. Oh, orang ini melakukan penelitian memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Nah, kalau ada kelemahan kita perbaiki. Kalau ada yang kelebihannya kita terapkan atau kita perbandingkan dan seterusnya. Yang kedua, Ketika kita baca paper ya kita cari data pembanding Orang ini menggunakan data e, Perkebunan nah, Coba saya terapin algoritma A Yang dikerjakan orang ini katanya Algoritma yang bagus itu e, Penggabungan antara algoritma A sama B Saya juga mau melakukan penggabungan Algoritma A sama algoritma B Tapi dengan data yang lain itu juga boleh Sah-sah saja Jadi kesimpulannya nanti e, Penggabungan dua metode Atau dua algoritma A dan B itu diterapkan pada penelitian X... Itu memiliki akurasi bagus sekali. Nah, ternyata pada akurasi... Pada kita, penelitian yang kita terapkan... Ternyata akurasinya sangat jelek sekali. Berarti, apanya yang salah yang perlu dianalisis? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan penelitian orang itu yang salah. Nah, ini kita berpikir negatif. Yang kedua, data kita yang jelek. Kalau data kita yang jelek... Yang kemarin langkah-langkah yang sudah saya sebutkan pada hari Jumat... Itu perlu dilakukan ulang. Mulai dari... Uh penggabungan data, pembersihan data, normalisasi data sampai dengan ee, ee, baru diterapkan kira-kira seperti itu. Nah, yang, yang ketiga ini juga penting nih, kita harus baca paper, baca lagi. Setelah itu baca paper lagi, baru menganalisis. Jadi sifatnya analisis saja. Nah, jadi baca tuh kita membaca misalkan untuk melakukan penelitian skripsi itu, hmm, kita baca minimal. 25 jurnal dengan bidang yang sama. Bidang yang sama ini misalkan gini, Anda fokus pada supervised learning. Supervised learning itu ciri khasnya ini ya, yang klasifikasi, punya contekan. Atau dia punya data data ini, data apa ya? Data kelas atau kelas data yang kemarin disampaikannya. Nah, Anda fokus cari beberapa papernya di situ. Setelah itu Anda baca, Anda baca, Anda baca, dianalisis. Nah, apa sih kekurangan dari banyak-banyak ini? Baru kita bisa menemukan ide untuk melakukan penelitian. Kira-kira itu, nah, balik ya, data mining. Data mining itu kita fokusnya di metode saat ini. Jadi, kalau yang kemarin kita melebar, ada sumber data, metode, pola, atau pengetahuan, evaluasi, kali ini coba kita fokusnya di metode. Jadi, yang lebih memungkinkan ya, tapi ya, banyak sekali kita mau di mana saja boleh silahkan tapi kalau saya kalau saya ini lagi-lagi saya balik lagi kalau saya tuh lebih suka di methodnya jadi method tuh di applied atau implementationnya itu ada di comparison ada di improvement improvement ya memperbaiki saya lebih suka ini ada algoritma Kamins kita cobain pakai Rapid Miner coba saya mau ngoding nih pakai Python pakai Kamins hasilnya sama nggak antara kedua kalau sama berarti udah oke okay. kita terapin lagi kita terapin lagi dengan data yang lain dengan data yang lain ternyata kita mau pengen saya pengen kamens ini kita hybrid lah hybrid dengan algoritma fitur selection misalkan nah untuk menentukan nilai k itu butuh nilai pasti kayaknya k nya itu kalau kita salah menentukan atau kita ganti maka hasil klasternya itu pasti berbeda oleh karena itu dengan fitur selection bisa kita atasi berarti kita harus ngoding kamens kalau di tools nggak bisa Nah, kita harus ngoding dulu di Python atau di R atau di MATLAB kita sisipkanlah di mana letak PCA-nya itu. Nah itu riset yang benar-benar menghasilkan sebuah kontribusi, kira-kira nah, seperti itu. Ini ya. Jadi setelah metode dapatlah polanya, baru evaluasi sama ya tahapannya. Tapi di metode di method ini di, saya, di break down lagi itu lebih bagusnya merisetnya di situ. Apalagi kalau kita mau ini ya sedang S2, sedang S2 itu saya rasa kalau untuk S2 sudah tidak bisa tidak boleh itu ya menerapkan data diterapin saja pakai algoritma X setelah itu dianalisis itu tidak boleh maka kita harus melakukan perombakan algoritma atau perbaikan atau mem memperbandingkan beberapa algoritma dengan beberapa data set itu itu kemungkinan kecil sih masih bisa tapi kalau kita sudah improvement nah itu untuk S2 levelnya sudah keren kira-kira seperti itu ini ya ini terkait dengan uh, data mining. Oke okay, data mining itu kita untuk mempelajari metode sekali lagi mempelajari metode untuk mengekstrak uh, pengetahuan atau menemukan pola. Jadi ada metode, ada pengetahuan, ada atau pola dari sumber data yang besar. Nah jadi ada pertanyaan kemarin kan, Japri setelah acara Pak saya ini punya data cuman 200 205 masalah dari audiens. Saya segan Pak mau nanya katanya. Nanti eh, apa pula katanya eh, di cemeh masa datanya teman-teman. Enggak -teman. apa-apa silakan. Kalau untuk belajar tahap awal pakai data-data 200 itu enggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau untuk Meriset, eh, sebisa mungkin bisa menggunakan datanya kecil, kecil dulu 200. Kita tingkatkan dengan data lain, kita mencobakan apa nih tujuan riset kita di mana gitu. Ketika kita fokusnya di method, ya berarti harus beberapa data kita cobain lah gitu. 200, 2 juta, 20 ribu, atau 200 juta, nah itu dicobain hasilnya ber berbeda nggak kira-kira banyak sekali ya peluang-peluang untuk meriset oke ya, alur data mining sama yang kayak kemarin pertama ada datanya data di excel lah, di mana aja boleh, di teks di juga boleh, notepad setelah itu ada metodenya, pilih metode yang sesuai karakter data jadi kita memang harus paham dulu terkait dengan data itu ya, jenis-jenis data, data itu bagaimana. Nah, kita belajar statistik itu pasti sudah dapat uh, terkait dengan uh, menghitung-hitung secara statistik yang biasa saja jadilah gitu ya. Lalu dapat kita pengetahuan yang terakhir kita evaluasi. Nah, kalau kemarin kan kita cuma fokusnya tiga ya, data, metode, habis itu pengetahuan atau rules-nya. Nah, untuk riset evaluasi ini menjadi ukuran yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, kita semua harus memang memahami terkait dengan uh, metode evaluasi ini. Misalkan kalau di klasifikasi itu ada uh, akurasi ya, misalkan akurasi atau error lah kalau di jaringan saraf tiruan itu ada error, nilai error RMSE, uh, MSE dan lain-lain. Terus nanti kalau kita di clustering itu uh, evaluasi kita apa gitu. Oh, evaluasinya untuk clustering itu biasanya ada untuk mengukur nilai validity atau validitas cluster. Di validitas cluster itu misalkan ada Device Boolean index, ada slide index, ada PCI dan macam-macam itu banyak sekali. Uh, kalau di association rules itu ada lift ratio, ada precision, macam-macam itu untuk mengukurnya. Terus di dan lain-lain lah ya kira-kira. Nah itu anda harus bisa itu Jadi anda harus belajar metode data mining dan evaluasi untuk Mengukur kehandalan dari algoritma yang anda pakai itu tadi. Jadi ini wajib sifatnya. Jadi penelitian kalau tidak ada evaluasinya itu ya, ya akan tidak jadi penelitian menurut saya gitu. Jadi empat empatnya kali ini harus kita pakai semua. Nah, kalau kemarin tiga saja, karena untuk belajar dasar kan, ada impunan, ada metode dapat hasilnya sudah. Kita nggak perlu tahu ini akurasinya berapa. Yang penting kita proses data berhasil, dapat apa yang sesuai kita inginkan nah tapi kalau untuk riset ini di tahapan yang paling atas ya sudah kita memang terapin keempat-empatnya oke okay. uh, data mining itu ada kita ulang ya sedikit jadi kita sebelum masuk ke ininya jadi ada supervised ada unsupervised kita ulangi lagi supervised learning itu yang punya contekan atau yang punya kelas data sedangkan unsupervised itu tidak punya kelas data supervised itu yang dilakukan dengan pembelajaran atau learning kalau unsupervised itu tidak dilakukan dengan pembelajaran bisa langsung ada data langsung diproses itu ya terus selanjutnya ada yang namanya semi supervised semi supervised ini bisa masuk di supervised learning bisa masuk di uh, unsupervised learning uh, saya pernah melakukan itu menggunakan support vector regression itu bisa sifatnya sebagai klasifikasi tapi dia di sisi lain juga dia bersifat sebagai uh, algoritma prediksi jadi dengan data yang uh, data supervised bisa, unsupervised juga bisa. Nah makanya kemungkinan besar kasus seperti itu yang dikatakan sebagai semi-supervised learning. Ini yang betul-betul ditemuin ya. Kalau yang lainnya silahkan baca lagi. Nah yang yang berbeda ada association rules mining. Jadi ada association rules yang sampai saat ini kita kenal algoritma yang terkenal itu apriori nah, dan pengembangan apriori itu ada namanya FP growth. Nah itu kira-kira untuk Association rules, jadi dia tidak masuk Supervised, tidak masuk unsupervised Juga tidak masuk di semi Supervised, dia cuman masuk Di market based analysis Market basket analysis, dia untuk Menganalisis keranjang belanja Kira-kira nah, seperti itu Jadi ee, Kalau mau mendalami Data mining, memang harus ngambil mata Kuliahnya data mining dulu, supervised Learning itu apa, dirincikan nanti Dalam kuliah itu Nanti dalam satu metode itu akan dipelajari nih, ini KNN, ini NBC, perbedaannya keduanya nih apa, kelemahannya di mana. Nah makanya tahu kita, kita mau mener, meriset di mana itu dari dari teori dulu sebenarnya, baca paper dan teori gitu. Gitu ya. Jadi agak berbanding terbalik dengan terapannya. Kalau terapannya sudah ada algoritma terapin sudah selesai. Nah yang kita akan pelajari di data mining itu cuma ada lima, ada estimasi. Forecast jadi, kemarin sudah ditanya sama Mas Said, perbedaan estimasi dengan forecasting, ada klasifikasi, ada clustering, atau pengelompokan, ada asosiasi. Nah, lima ini nanti semua ini akan di-breakdown, dicari kelebihan, kelemahannya, dicari uh, metode atau algoritma apa-apa saja sih yang bisa diterapin untuk di hybrid dengan uh, sesama mereka ini. Ini untuk di uh, data mining yang diajarkan. Kira-kira seperti itu, oke. Okay, jadi, kita baru masuk ke, kalau tadi penjelasan umum, penjelasan basicnya ya, basic data mining. Sebelum kita masuk, riset, jadi kita harus pahami dulu sih, sebenarnya data mining itu seperti apa gitu. Jadi, sebelum kita masuk ke riset data mining, data mining yang perlu kita pahami benar-benar itu adalah konsep dasar data mining. Jadi konsep dasarnya itu seperti apa kalau kita sudah paham konsep dasarnya ini datanya kayak gini kalau modelnya gini ini seperti ini seperti ini nah kita akan bisa melakukan itu yang kedua kita harus memahami riset riset bidang data mining yang sedang tren yang sedang tren itu apa misalkan jadi tren itu tidak hanya tidak hanya di case tadinya tapi dari sisi meternya misalkan pengembangan algoritma nih sejauh ini yang kita kenal KNN itu ya KNN k, -K nearest neighbors itu cuma satu KNN ternyata KNN itu sudah berkembang. Ada ada tiga malahnya berkembang ya. Uh, modified KNN, ada uh, fuzzy, uh, fuzzy, KNN, terus ada improvement KNN. Jadi ada ada tiga pengembangan dari KNN. Nah, apakah itu kita bisa bandingin? Bisa, bisa, bisa sangat ya. Kita membandingkan antara empat algoritma nih atau tiga algoritma turunan dari KNN mana yang lebih baik dengan menggunakan dataset ini dengan parameter parameternya ini begitu, ya kira-kira ya, jadi sangat memungkinkan sekali. Oleh karena itu, yang pertama tadi konsep dasar, yang kedua itu menjadi algoritma data mining, penelitian, penelitiannya seperti apa. Nah, yang ketiga, sebelum kita masuk ke data mining, itu yang perlu kita dudukkan bersama, itu masalah uh, output dari data mining itu sendiri. Jadi, kalau kita tidak pernah belajar data mining pasti akan akan salah memahami output data mining yang diinginkan itu seperti apa makanya kalau kita mau melakukan penelitian data mining menguji data mining atau membimbing data mining kalau kalau dosen ya kita harus tahu dulu sih data mining itu seperti apa output yang diharapkan dari data mining ini sama nggak kira-kira dengan x y z ini nah, itu yang perlu ditekankan kira-kira itu oke kita masuk dulu jadi karena kita research, research itu dari bahasa Inggris, re itu artinya kembali, search artinya mencari, berarti mencari kembali. Kita akan mencari, mencari, mencari. Kalau ada mentok, kita cari lagi, mentok, cari lagi, mentoknya. Makanya tadi syarat untuk data mining untuk riset ya bukan untuk data mining aja. Maka kita harus banyak membaca, 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 membaca. Jadi membaca kembali, membaca kembali, mencari kembali, membaca kembali gitu. Itu untuk risetnya. Jadi Riset itu sebenarnya mencari fakta, metode objektif untuk menemukan hubungan. Setelah itu baru disimpulkan. Nah, gitu ya kira-kira ya. Jadi simpel, penelitian itu kayak gitu. Jadi kita tidak perlu uh, mempersulit diri. Uh, penelitian itu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tidak masalah. Yang penting ada nilai kebaruannya sedikit saja itu sudah dikatakan sebagai uh, output penelitian yang bagus. Kita nggak perlu muluk-muluk. Kita nggak perlu ke sana kemari, ke sana kemari untuk mencari riset yang bagus itu bagaimana gitu. Itu ya. Jadi riset itu kita akan mencari kembali. Sebenarnya apa yang kita yang mau dicari? Ya sudah. Yang pertama kalau kita bidang-bidang riset seperti ini, seperti implementasi atau seperti eksperimen ini, pertama adalah yang dicari ya riset-riset berkaitan dengan ini. Yang kedua tren, tren risetnya itu seperti apa? Dan yang ketiga yang perlu kita pertimbangkan juga adalah Case study, kalau kita menggunakan case study sekarang lagi lagi booming apa nih untuk diterapin? Yang kemarin ada ada webinar uh, yang dia laksanakan predatek itu terkait dengan uh, machine learning dan uh, deep learning itu membahas uh, pematerinya dari ini dari uh, drone drone emprit, nah itu sangat bagus sekali ya. Jadi itu implementasi sudah itu sudah keren betul. Kalau kemarin hadir uh, sangat menarik sekali. Uh, untuk dilakukan riset-riset data mining ini. Oke ya, jadi kita mau membagi nih, membagi riset. Tentunya yang selama ini kita pahami, gitu ya. Jadi riset riset itu eh, pembagiannya ada berdasarkan pendekatan, berdasarkan metode, berdasarkan jenis kontribusinya itu apa gitu. Ya kalau berdasarkan pendekatan kita nih orang ilmu komputer tentunya kalau pendidikan terutama data mining itu pasti arahnya ke kuantitatif pembuktian berdasarkan data berdasarkan pengukuran berarti riset kita kuantitatif jadi abaikan terkait dengan riset riset kualitatif itu kita bukan makanan kita gitu makanan kita itu adalah kuantitatif statistiknya jelas datanya jelas hitungannya jelas secara matematis juga jelas nah, gitu ada input ada output ada proses nah itu semua akan disosialisasikan Tuh, itu yang pertama kalau berdasarkan metode ini saya lebih suka ke metode ya karena ngoprek ya ya sebenarnya bukan metode ya bukan ngoprek ya tapi kalau di metode ini yang biasa kita pakai itu adalah eksperimen nah kalau orang ipb bilang itu experimental research Jadi experimental research itu riset research yang coba-coba kita mencoba menanam jagung di tiga media menanam di tanah di styrofoam atau menanam di dalam beras Kira-kira dari tiga ini, mana yang paling bagus hasil produksi jagungnya yang mana? Kualitas jagungnya mana yang bagus? Itu eksperimen. Jadi, apakah boleh orang computer science itu melakukan eksperimen? Sangat dimungkinkan sekali. Boleh sekali. Jadi ada pertanyaan ketika seminar. Kenapa Anda menetapkan jumlah klasternya 3, 4, 5, 6, 7? Nah, kalau Anda menjawab, itu berdasarkan eksperimen pak nah itu nggak salah itu sebenarnya oh nggak bisa seperti itu itu sebenarnya ya kan ini penelitian eksperimen kita mau meletakkan angka berapapun itu sah sah saja gitu jadi boleh boleh saja namanya eksperimen mau kita letak 100, mau kita letak sepuluh ribu ya terserah kita gitu yang penting kita tidak keluar dari jalur yang ditentukan misalkan nih untuk menentukan nilai itu nilai untuk menentukan parameter nilainya tidak boleh keluar dari satu atau minimal rentangnya 0 sampai satu Anda gunakan dua, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau selama tidak ada batasan diimplementasi atau di, apa di eksperimen itu silahkan saja gitu, itu sah-sah saja. Jadi kalau ada yang bertanya seperti ya ini inspe apa uh, uh, apa namanya eksperimen gitu eksperimen. Tentunya kalau misalkan lebih lebih meyakinkan Anda silahkan cari sumber rujukan, misalkan sumber rujukan seperti ini ya seperti paper itu di paper itu pernah melakukan ini lupa Pak 7 3 sampai 7. Nah, itu lebih lebih tepat untuk menjawabnya. Gitu. Itu ya. Yang kedua studi kasus ya case tadi menerapkan bagaimana kita akan menganalisis ini radikalisme di Indonesia. Jadi, kita akan melakukan sentimen analisis terkait dengan eh, apa yang dikatakan sebagai khilafah, anti Pancasila, radikalisme, intoleran. Nah, kita akan mengetahui. Nah, itu boleh itu studi kasus ya. Survei. Nah, kemarin juga ada yang nanya, kalau data saya ini dari data survei boleh nggak Pak? Data survei maksudnya bagaimana? Jadi data survei ini diambil dari angket. Kalau biasanya angket tuh kan dapat ngumpulin data pakai skala li Likert ya, apa namanya? Nah, itu dikumpulin, dimasukkan di dalam SPSS, diproses. Gunakan uji A, B, C, D sampai uji Z lah, misalkan. Nah, gitu. Hasilnya yang bisa direkayasa itu loh, kira-kira. Nah, jadi dia nanya, nanya gini, nanya. Uh, bisa nggak kira-kira data seperti itu diterapkan di data mining? Oh, sangat bisa sekali. Kayak mahasiswa ini yang pernah sudah publish juga di sintetik uh, apa? Sorry, di Q3, itu anak bimbingan. Itu datanya itu data survei, data survei dari uh, psikolog, dari psikologi, jadi. Berdasarkan dari wawancara diskologi, mereka, beliau dia menyebarkan data yang datanya nanti akan diproses menggunakan data mining. Datanya tidak banyak, cuma 800an itu. Itu boleh-boleh saja, silahkan. Ya kan, data BPS itu data survei juga sebenarnya. Nah itu ya, jadi boleh, silahkan. Nah terus di jenis kontribusi, deskripsi, dan eksperimen lawan korelasi. Itu pasti itu ya, kira-kira gitu loh nah ini untuk di pembagian riset metode jadi di sini saya highlight itu ya jadi method, metode kita itu memang harus di yang ditekankan benar itu adalah di metodenya itu metode mener, merisetnya ini sebagai contoh ulasan dalam pendahuluan nah misalkan nih selama ini orang tidak menerapkan data mining ini secara kasat mata jadi ada masalah ternyata. Ini kita ambil contohnya di BMKG Pekanbaru. Mereka belum memakai data mining dalam untuk mendata uh, curah hujan atau suhu atau apalah namanya di sana. Oleh karena itu kita bisa mencari permasalahan di sana. Apa masalahnya? Misalkan ya. Tidak akuratnya perhitungan estimasi cuaca di Pekanbaru karena mungkin hanya pakai Excel ya. Excel di sana pakai Excel, dihitung manual, mungkin kurang uh, optimal, makanya tidak akurat hasilnya. Terus terus masih manualnya pencatatan. Jadi mencatatnya itu masih manual, masih pakai buku, buku besar tuh digaris, nanti dicatat, nah, baru nanti dikasihkan ke stafnya yang lain. Kan agak lama ya. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah dan solusi ini? Kan kira-kira ini pertanyaannya. Itu masalahnya ada dua nih. Pertama masalah estimasi tidak akurat. Yang kedua permasalahan masih manual. Berarti kalau secara secara detail kita melihatnya yang pertama itu kita perlu estimasi perlu sebuah algoritma yang bisa melakukan estimasi lebih jauh supaya hasilnya itu akurat untuk cuaca di Pekanbaru nah, yang kedua nah ini kita lihat dari sisi yang paling atas ya yang kedua masih manualnya pencatatan berarti kalau ada kata-kata manual nah ini ada kata-kata manual pertanyaannya dua memerlukan komputerisasi kah atau tidak? Nah, kalau di BMKG sekelas BMKG kayaknya perlu komputerisasi. Makanya kita harus berarti kita harus memprediksikan atau mengestimasikan suatu hal yang nantinya akan diimplementasikan dalam dalam sebuah bahasa pemrograman atau sebuah aplikasi atau sistem namanya. Nah, dari situ kita mengambil masalah itu sebenarnya kalau untuk memulai riset pemula. Ini riset pemula ya. Jadi riset pemula untuk mahasiswa Uh, yang mau ngambil TA tentang data mining seperti itu saja, cari satu kasus di mana gitu, apa yang yang menjadi permasalahan di situ. Nah, di sini udah dapat dua dua hal, yang pertama terkait dengan data miningnya, yang kedua dapat uh, di software engineeringnya karena masih manual katanya kan permasalahan di sana. dia ya, terus bagaimana menyelesaikan? Jadi kalau untuk menyelesaikan masalah di atas, berarti masalah data mining yang itu yang di apa yang di atas berarti kita harus menggunakan metode nih metode untuk estimasi atau untuk klasifikasi atau untuk prediksi itu dicobainlah PNN gitu probabilistik neural network kita tengok datanya lagi kenapa pakai PNN kita lihat datanya jadi kita tidak sembarang sembarang nih saya punya data saya mau pakai metode ini oh tidak bisa datanya jenis datanya itu juga harus kita pertimbangkan dulu nah itu ya setelah mendapatkan PNN Baru hasil dari pemodelan PNN, dapatlah namanya model. Model itu yang kita implementasikan di aplikasi kita. Nah, ini loh, berdasarkan dari pembelajaran data sebelumnya, dapatlah model PNN-nya. Nah, model PNN-nya seperti ini. Apalah modelnya namanya? Ya, atau uh, learning yang sudah dilakukan menggunakan PNN. Diterapin dengan data ini. Terus, harapannya apa? Nah, harapannya, ketika kita sudah menggunakan PNN, kita menggunakan algoritma data mining, akan akan meningkat nanti akurasinya di BMKG Pekanbaru. Yang kalau kemarin akurasinya 60 ya setidaknya bisa menaik 70 atau 80 nah, nanti pertanyaan lagi, kalau cuma naiknya satu persen nggak masalah. Nah, kalau dia ya tidak naik ya tidak masalah gitu ya. Berarti kan tujuan dari penelitian itu kan eh, apanya yang salah dari situ? Gitu. Itu yang kita lakukan riset. Jadi riset itu boleh saja ya hasilnya jelek tapi tidak boleh salah itu ya semua proses harus dilakukan dengan benar meskipun hasilnya jelek itu nggak masalah gitu jeleknya itu tadi nanti bisa jadi penelitian baru kenapa kok hasil penelitian ini jelek nanti jadi satu penelitian yang baru lagi makanya kalau dalam sebuah penelitian itu saya lebih me, me, apa, ini ya untuk mahasiswa itu merekomendasikan cobalah baca TATA atau skripsi kakak tingkat yang lalu ada nggak kelemahan dari situ dari situ kelemahannya bisa kita ambil nah, kalau untuk kasus data mining itu sangat banyak sekali gitu jadi ambil saja TATA atau skripsi kakak kelas yang sudah selesai biasanya satu baca di abstrak dua dibaca di simpulan dan saran nah baru anda baca lagi di pendahuluan bisa nggak kira-kira diterapin? Oh sangat bisa, kalau sangat bisa ya sudah. Kan ada sarannya. Untuk penelitian ke depan, seharusnya ini menggunakan datanya yang besar dengan parameter yang lebih kompleks. Nah, misalkan kan itu, ya sudah ikuti saja di situ. Menggunakan data yang banyak, yang besar, parameternya lebih kompleks. Itu saya rasa lebih mudah mencari topiknya di situ. Ini untuk, untuk pemula. Ya, yang selanjutnya, kalau dari dari harapannya, memudahkan pihak BMKG untuk mengelola dan melakukan estimasi. Jadi, yang tadinya itu masih manual dihitung, pakai penggaris, pakai ini, pakai Excel. Nah, sekarang sudah pakai sistem by sistem, tinggal, tinggal dipencet tombol uh, proses atau otomatis, nah, ya sudah, langsung ada estimasinya sendiri. Itu ya, nah ini komparasi penelitian. Karena yang sudah saya lewati itu S1 sama S2, saya tidak berani menyebut disertasi karena saya belum melakukan disertasi. Jadi ini yang sudah saya lewati, yang sudah selama ini kita sharing-sharing ya dengan beberapa pakar, dengan beberapa pembimbing-pembimbing. Ternyata ini bahan ini sudah disampaikan juga oleh Pak Romi kalau tidak salah. Jadi kita ada namanya uh, aspek yang akan dinilai untuk tugas akhir atau tesis itu. Yang pertama kalau untuk level-levelnya level kontribusi, level uh, yang kedua bentuk kontribusi, dan yang ketiga itu adalah target publikasi. Jadi kalau saya tidak menyinggung D3 atau D4 ya, karena kalau D4 itu kan uh, memang pasti ya harus membangun sistem gitu ya kalau di ilmu komputernya atau Sistem formasi atau apa namanya, karena mereka terapan, berarti harus ada sistemnya, harus ada aplikasinya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk di S1, di S1 itu, ini sudah, ini ya, hasil dari kesepakatan bersama secara nasional. Jadi, level kontribusi untuk S1 itu cukup untuk pengujian teori, jadi menguji teori, menguji teori itu apa ya? Menguji teori itu ya, ini ada satu teori. Kamins misalkan, Kamins itu digunakan untuk mengelompokkan. Hasil pengelompokan nanti seperti ini kira-kira. Kalau kita berhasil melakukan pengelompokan menggunakan Kamins, itu sudah sudah selesai gitu, sudah siap, sudah siap ini, siap siap skripsinya sudah selesai, udah nggak ada masalah lagi. Jadi jadi tidak perlu susah-susah gitu. Yang penting menerapkan teori, tapi dengan catatan. Anda ini mau standar saja atau mau lebih kan gitu ya. Kalau standar saja itu sudah cukup, sudah standar gitu. Tapi kalau Anda mau lebih, saya mau lebih Pak, masa ya cuman kayak gitu, kacang goreng aja itu kan tugas kuliah, ya terserah, itu lebih bagus lagi. Nah, itu ya. Terus yang kedua, dibentuk kontribusi. Kontribusi itu implementasi dan pengembangan. Jadi kalau implementasi dan pengembangan itu berarti kita mengimplementasikan, mengimplementasikan ya bisa jadi mengimplementasikan itu mengimplementasikan data, mengimplementasikan dalam bentuk program itu juga boleh S1 itu. Jadi silahkan saja. Nah kalau S2 itu pengembangan teori. Kalau yang tadinya anak S1 itu mengerjakan menggunakan K-means, Nah, ternyata kami setelah dianalisis, disintesa dan lain-lain, ternyata k-means itu punya masalah. Masalahnya banyak sekali k-means itu. Pertama dalam menentukan titik klaster misalkan. Yang kedua dalam Membagi jumlah klaster itu juga punya masalah. Oleh karena itu di S2, bagaimana cara mengatasi dua mas masalah itu di algoritma K-means itu namanya pengembangan pengembangan teori. Nah itu untuk tesisnya. Jadi tidak bisa orang tesis tinggal menggunakan K-means, FCM, -F M k -M itu saja diproses, itu tidak tesis. Terusnya itu, itu pekerjaan anak S1 itu yang kedua perbaikan secara incremental dan terus menerus jadi diperbaiki terus ada lagi gak ke, kelemahannya dari algoritma kayak kemin sini ya, nah, contohnya ini ya C45 itu kan pengembangannya sangat banyak sekali C45 nah, macam-macam lah ya, pokoknya ya beberapa algoritma seperti itu KNN KNN itu banyak kelemahan makanya muncul MKNN muncul Fazi KNN muncul improvement KNN dan lain-lain nah itu gunanya jadi itu tesis jadi kalau untuk anak S1, domestic conference itu jadilah seminar nasional itu sudah hebat. Target publikasi. Nah, seminar nasional itu sudah hebat. Betul, domestik itu ya, ya misalkan ada seminar di Riau itu sudah. Tapi kalau untuk tesis, itu international conference. Jadi tesis masa masuk di eh, jurnal Sinta 4, kan itu tidak ini ya kurang kurang wah lah gitu itu kira-kira. Nah kalau untuk disertasi saya tak berani ya menyinggung terkait disertasi karena saya belum pernah melakukan penulisan disertasi itu seperti apa melakukan penelitian di S3 itu kayak apa meskipun gambarannya secara umum sudah dapat nih penelitian S3 itu kayak gini ini yang perlu dilakukan. Nah itu sebenarnya tapi saya tak berani menyinggung itu bukan bukan ranahnya belum ranahnya. Oke baru kita masuk ke beberapa contoh-contoh penelitian yang sudah kami kerjakan. Uh, yang kira-kira bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah ini saya bagi beberapa menjadi uh, bagian ya. Pertama itu implementation of single algorithm. Jadi menerapkan satu algoritma saja itu bisa jadi penelitian. Tapi bagaimana caranya kan gitu ya. Nah ini penelitian ini di dilakukan ini ta nya ya, TA-nya Reza Nurul Gayatri. Jadi ini punya Nurul Gayatri Indra Reza. Nah, ini terkait ini dipublish di uh, jurnal uh, internasional terindeks Scopus Q3. Q3 ya. Ada yang mengakui sebagai conference, ada yang mengakui sebagai jurnal di uh, jurnal Fisik Kom uh, Conference Series atau uh, IOP, IOP. Nah, ini Scopus. Jadi di sini Uh, metode atau uh, metode yang digunakan itu unsupervised learning. Algoritma yang digunakan DB scan untuk sentimen analisis pilkada di Pekanbaru. Simple, cukup simple sekali. Jadi penelitian ini sebenarnya didasari dari waktu itu kita mau melakukan pemilihan apa pilkada di Pekanbaru. Di pilkada di Pekanbaru itu akan dilaksanakan enam bulan lagi, kalau nggak salah itu. Oleh karena itu dia si peneliti ini, si mahasiswa ini Uh, mau memprediksikan yang jadi itu siapa kira-kira dari empat kandidat lima kandidat waktu itu dari mana mereka melihat kalau dari survei langsung ke lapangan tidak mungkin ya seluas ini Pekan baru kalaupun mau sampling agak susah untuk mahasiswa karena tidak ada dananya oleh karena itu dilakukan di sosial media nah, karena sekarang eranya sosial media lakukan uh, crawling di twitter di twitter nasional nah, nasional terkait dengan pilkada pekanbaru bukan baru ternyata dari proses yang dilakukan nah ini proses-prosesnya ya ini start ada crawling data ada cleaning data ya kayak kemarin ada tokenizing filtering macam-macam ya terus ada tfidf baru yang proses algoritmanya cuma ini nah ini preprocessingnya sebanyak ini nah baru divisualisasikan baru selesai terus selesai nah berang ber, beranjak dari situ hasil dari penelitian yang dihasilkan dia itu terta, ternyata hasil sentimen yang paling banyak muncul itu adalah KPU. Yang kedua itu Firdaus dan Ayat. Nah, berarti ada keyword-keyword ternyata yang masuk dalam klaster tertentu. Keywordnya apa? KPU, Firdaus, Kota, Pasang, dan Ayat. Nah, kalau dari dari situ kita baca dari masyarakat sosial media bahwa akan diprediksikan yang jadi itu nanti kira-kira Firdaus dan Ayat karena sentimennya adalah positif di sosial media. Nah ini dari dunia sosial media kita nggak tahu dari sosial dari dunia nyatanya seperti apa. Oleh karena itu ternyata enam bulan kemudian dilakukanlah pilkada pilkada di Pekanbaru. Ternyata yang jadi adalah Firdaus dan ayat beneran. Jadi antara sosial media dengan masyarakat yang realnya itu tidak berbanding tidak beda jauh karena Pekanbaru daerah perkotaan. Nah itu untuk analisis ya, ininya. Tapi ini kemungkinan besar tidak bisa kita terapkan di daerah apalagi daerahnya itu pelosok terpencil ya misalkan kita menerapin pilkada di daerah yang masyarakatnya saja uh, kurang dari 50% yang menguasai terkait dengan teknologi apalagi punya Twitter kalau di daerah itu paling banyak kan kalau enggak uh, Facebook ya Instagram Instagram pun jarang ya Facebook jadi untuk kita analisis kemungkinan besar apakah hasil ini bisa bisa beneran bisa uh, uh, sesuai yang diharapkan belum tentu. Karena ini daerah perkotaan, pekan baru yang cenderung masyarakatnya sudah hampir 90-an persen menggunakan smartphone dan e, mengerti terkait dengan sosial media. Jadi salah satunya Twitter. Makanya kita menganalisisnya di Twitter. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi benar. Gitu. Simple ya. Jadi cuman pakai algoritma DB Scan saja. Selesai. Nah, DB Scan diproses. Dia pakai Twitter. Eh pakai Python di sini. Oke, yang kedua, ini juga menggunakan single algorithm Juga di jurnal Scopus Q3 Sari Devi Agustina Nah ini ya Support Factor Regression Algorithm Modeling to Predict to Affability of First Group Indonesian to Face the Demography Bonus. Jadi inti dari penelitian ini, si peneliti ingin menerapkan algoritma SVR untuk memprediksikan bonus demografi di 2025 besok. Jadi kan Indonesia ini sudah digadang-gadang akan menghadapi era bonus demografi. Nah, carilah di internet ya, bonus demografi itu apa? Nah, mereka dia melakukan ini ternyata apa-apa aspek apa saja, kira-kira yang akan naik atau akan turun di provinsi manakah yang akan naik, di provinsi manakah akan turun. Kira-kira nah, seperti itu, ini ide dasarnya. Nah, yang kedua, dia meneliti, mengubah parameter parameter C dan gamma pada. Uh, uh, serta menggunakan kernel RBF saja ini untuk di spr nya Jadi simple sekali penelitiannya, tapi bisa tembus di jurnal internasional. Jadi kira-kira seperti itu. Itu prosesnya mencari data, data collection, ada data dibagi dari training dan testing, dan setelah seterusnya. Itu adalah yang yang di dalam box ini proses dari SPR itu sendiri menggunakan loss functionnya kuadratik. Ini uh, parameternya hyperbond. Uh, ini kernelnya menggunakan RBF saja, cuma cukup RBF. Kalau mau dikembangkan, bagaimana? Dikembangkan saja penelitian ini. Tinggal menambahkan, misalkan kernelnya, kalau e, penelitian ini menggunakan RBF, kita coba nih pakai polinomial sama pakai e, linier. Hasilnya seperti apa? Kan cukup mudah ya. Kita kembangkan c dan gamanya. Misalkan c-nya itu. Ada tiga, tiga parameter kita ubah jadi lima parameter itu akan jadi satu penelitian yang baru. Jadi memang meneliti di bidang 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 data mining terutama itu memang kita harus banyak membaca. Jadi mana sih yang bisa kita kembangin, mana yang bisa kita perbaiki gitu. Jadi lebih lebih mudahnya seperti itu. Nah hasilnya kayak gini ya rice corn. Jadi yang dihasilan ini pertanian yang yang diapa kan, yang di apa yang diteliti. Jadi ada melaku, uh, mengalami kenaikan, kah, atau penurunan? Kenaikan atau penurunan, gitu saja. Jadi, untuk menghadapi itu, apa yang harus kita lakukan? Ternyata, untuk men, uh, apa, menyongsong tahun 2025 ini, loh, yang harus kita naikkan, misalkan di bidang pertanian, di bagian jagung, suasembada pangan, itu harus dinaikkan di jagungnya. Nah, sangat mudah sekali datanya. Dari mana datanya? Dari Badan Pusat Statistik (BPS). Oke. Okay. Dan masih banyak lagi mungkin bapak ibu rekan-rekan semua teman-teman mahasiswa boleh mengunjungi di Google Scholar saya. Jadi ini untuk implementasi yang single single algoritma ya menggunakan satu algoritma saja, tapi e, sangat bagus hasilnya e, dari penelitiannya. E, itu ya pertama algoritma KNN untuk prediksi prestasi mahasiswa nah, itu cukup mudah ya tahun 2016 ya. Ada penerapan FCM untuk simpanan wajib. Ini Sinta 2. Analisis klaster menggunakan algoritma Kamin. Kamin, Kamin saja cukup Estimasi pola cuaca wilayah pengan baru menggunakan PNN sudah selesai. Pengembangan aplikasi prediksi penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya bisa diprediksi. Jadi kita kumpulin aja data dari rumah sakit, lima tahun ke depan penyakit apa yang akan muncul di pekan baru Nah itu sudah jadi penelitian Tapi kita mempelajari 20 tahun ke belakang Terkait dengan penyakit yang ada di pekan baru Naive bias Untuk klasifikasi Spesifikasi uh, mahasiswa Itu bagaimana Nah ini tipe-tipenya ya Supervised, unsupervised, unsupervised Supervised, semi-supervised Ada supervised learning Nah kira-kira seperti itu Nah sekarang baru di comparison komparasi atau perbandingan suatu proses membandingkan dua atau lebih algoritma dengan satuan dan parameter yang sama atau berbeda. Uh, yang selanjutnya ini yang perlu kita apakan? Dari teknik dalam bandingan algoritma adalah dengan merujuk kepada beberapa parameter. Parameternya itu parameter yang bisa kita lakukan untuk perbandingan pertama adalah akurasi. Yang kedua itu adalah validitas. Yang ketiga support confidence dan sebagainya yang saya sebutkan tadi ya. Jadi, dari e, evaluasi tadi, jadi acuan dasar kita itu adalah dievaluasinya ada 1, 2, 3 algoritma, 1, 2, 3 data diproses, baru dievaluasi dengan e, teknik e, evaluasi itu. Selanjutnya, ini hmm, perbandingan. Untuk apa sebenarnya kita melakukan perbandingan? Ngapain sih kita banding-bandingkan? Bandingin si Sinta dengan bandingin si... Eh, Celsa... Eh, Bella misalkan ya... Nah, itu apa kita bandingin... Yang pertama kita mencari yang terbaik... Dari dua orang ini... Mau pilih Sinta kah? Atau mau pilih Bella? Nah kan gitu ya... Yang kedua mencari parameter terbaik dalam satu algoritma... Kita cari parameter nih... Kalau Sinta seperti ini orangnya... Nah, dia baik... Cantik... Kalem... Keibuan... Nah, kalau si Bella... Baik... Cantik... Tapi dia cengengesan, misalkan itu ya parameter-parameter itu yang harus kita ini kan. Terus yang ketiga mencari model terbaik dari bukan model dia sebagai model apa enggak modelnya dari Sinta ini ternyata didapatkan ketika nanti saya menikah dengan Sinta maka hasilnya kayak gini kayak gini kayak gini bisa diterapin untuk anak saya harus kayak gini kayak gini. Kalau saya menikah dengan Bella, Bella itu nanti hasilnya kayak gini kayak gini. Maka anak saya juga akan jadi modelnya itu didapat dari situ. Terus mencari pola hubungan yang terbaik dari serangkaian algoritma itu juga penting. Jadi hubungan uh, Pola hubungan yang terbaik itu uh, Agak susah ya Kalau untuk dianalogikan Tapi kalau di algoritma Hubungan yang terbaik itu misalkan ini Antara Membandingkan Kamins PCA Atau FCM PCA Itu lebih bagus mana Membandingkan Kamins dengan Decision Tree uh, Atau Kamins dengan uh, Apa namanya uh, uh, SPM, nah misalkan kayak gitu. Jadi hubungan ada dua algoritma yang baik yang akan kita perbandingkan seperti apa kira-kira itu. Kalau satu dua tiga itu bisa dianalogikan di di cara e, mencari istri ya, tapi kalau di yang ketiga keempat nggak bisa. Oke, okay, comparison. Membandingkan percobaan ini beberapa e, e, pekerjaan yang sudah dikerjakan ya. Yang pertama itu membandingkan jumlah klaster pada algoritma Kamins. Yang kedua membandingkan parameter pada SVR yang ketiga, membandingkan parameter supply pada PNN. Yang keempat itu membandingkan nilai support dan confidence. Ini sudah apa ya, sering yang kita lakukan ya. Kontribusinya sebenarnya sangat kecil, tidak ada bahkan tidak ada kontribusi kalau cuma seperti itu. Jadi bandingin K-means jumlah cluster ya, klaster k ada K-means dibandingin dengan cluster dengan dia jumlah klusternya 2 3 4 5 6. Nah, jika klaster satu akurasi apa validitasnya ini dia dia, dia jumlah klasternya tiga ini validitas klasternya di jika dia tujuh validitas klasternya ini. Nah itu kalau untuk kontribusi sangat kecil sekali bahkan tidak ada kontribusi hanya membandingkan dalam satu parameter saja ya atau apalah namanya ya. Nah itu kalau untuk anak satu sih masih cocok itu anak satu lakukan itu sudah bagus nah, tapi anak satu sekarang tuh bagus-bagus nya saya tengok yang kedua itu membandingkan parameter svr ya, kayak tadi kayak yang dilakukan si Cel Sabella, eh sari sari ide saya bela terus ya eh, yang kalau yang ini kalau si yang dilakukan Sari Devia tadi merubah parameter c dan gamanya oh, berarti banyak nih parameter-parameter yang lain yang perlu diubah akan gitu ya oke ini contoh-contohnya jadi ini penelitian kami submit di seminar nasional cuman ya, seminar nasional teknologi informasi komunikasi dan industri SNTK 11 tahun 2019 masih hangat. Jadi ini mem, pada penelitian ini implementasi algoritma Kamins menggunakan alat bantu tools Rapid Miner. Perjumpaan dilakukan pada data dengan menggunakan K2 sampai K-nya 10. Jadi K-nya 2, kluster satu, klusternya jumlah klasternya 2 sampai jumlah klasternya 10. Ternyata yang terbaik itu di K sama dengan 9. Nilai validity klasternya 0,188 yang paling kecil DBI-nya. Nah, ini ya, ini sudah sudah jadi paper loh ini ya. Ini anak belum tamat yang ngerjakan. Waktu itu masih semester 6 yang bersangkutan mengerjakan ini. Kan luar biasa betul. Jadi kalau kita mau menggali, penelitian data mining itu yang kayaknya banyak sekali tema-tema tercantik yang mau kita gunakan untuk penelitian terutama untuk skripsi ya jadi skripsinya nggak usah monoton sih gitu nggak usah monoton kita bisa lebih fleksibel untuk penelitian data mining itu ya jadi judulnya pun agak agak jelek-jelek gimana gitu ya clustering pada data fasilitas pelayanan kesehatan kota pekanbaru menggunakan algoritma k-means oke yang kedua yang kedua ini membandingkan algoritma ya masih masih membandingkan eh bukan membandingkan algoritma tapi membandingkan satu algoritma di dalamnya itu yang kita banding bandingin. Yang kedua ini membandingkan parameter SVR. Jadi parameter SVR ini dilakukan oleh prediksi jumlah tundakan pajak jatuh tempo menggunakan algoritma support factor regression. Itu saya, Chelsea Bella dan kawan-kawan. Jadi yang ada namanya Bella itu enggak di, di low saja. Di win juga ada namanya Bella. Itu ya, jadi parameternya itu eh, 0,5 parameter gamma ya, gamma sama c yang mau diubah. 0, 5, 1, 0,25. Nah, parameter ini bisa kita ubah-ubah. Dari mana caranya? Ya kita mencari akurasi yang terbagu, terbaik sampai mentok akurasinya tidak berubah lagi gitu. Karena kita menggunakan akurasi nih, atau error, atau error lah, error, error atau akurasi sampai benar-benar tidak berubah lagi. Ketika dia nilainya sudah mentok, berarti itulah yang terbaik. Selesai. Kita cuman percobaan. Ini pakai MATLAB. Cuman mengganti penelitian dia ini hanya mengganti parameter y dan c saja. Jadi satu paper yang bisa dipublikasi. Mudah kan? Nah itu yang ketiga. Membandingkan parameter split pada PNN. Nah, ini masih belum perbandingan algoritma nih. Masih membandingkan yang ada di dalam satu algoritma itu. Nah, jadi yang dibandingkan ini apanya? Oh, ini ternyata mau membandingkan PNN. PNN itu yang dibandingkan itu biasanya nilai spread-nya. Spread-nya itu 0 0 0,1, 0 0,01, 0,001. Anda mau ganti? Silahkan. 0,2, 0,002, atau berapa? Kan itu percobaan Anda. Tapi ini default-nya yang sering dilakukan orang seperti ini. Nah, ini hasilnya akurasi PNN pada Lazada dan Blibli Kayak gini hasilnya nah, Ini juga sudah tersubmit Di seminar nasional Ya ini asal hidayat saya dan kawan-kawan yang lain Oke kira-kira Ini penelitian-penelitian Untuk uh, Untuk apa ya Membandingkan parameter Yang ada di dalam satu algoritma Jadi kalau untuk anak S1 Ya seperti inilah kira-kira yang untuk memudahkannya Sekarang yang ketiga Bentuk ketiga masih perbandingan algoritma kalau tadi membandingkan algoritma tidak membandingkan parameter dalam sebuah algoritma, sekarang kita membandingkan algoritmanya lagi. Nah, jadi lupakan yang parameter-parameter lagi. Sekarang kita akan membandingkan algoritma. Contoh, kita akan membandingkan antara k-means, k medoid dan FCM. Apanya yang jadikan ukuran? Yang akan kita jadikan ukuran adalah validitas klasternya. Cluster validity. Jadi cl validitas cluster itulah yang akan kita jadikan acuan mana yang baik ketika menggunakan data ini itu ya membandingkan dua atau lebih dua algoritma membandingkan fp growth dengan a priori berdasarkan waktu nah ini kan perbandingan-perbandingan semua kontribusi sangat kecil bahkan tidak ada kontribusi nah, kayak gini saja udah nggak ada kontribusi loh hanya untuk anak s 1 tapi beda level beda ya kalau menurut saya ini tidak ada kontribusi tapi menurut dosen yang lain menurut yang lain bisa jadi ada kontribusi tapi kalau saya menganggapnya kontribusinya belum seberapa signifikan. Ini contohnya. Hmm. Ini si Ulya, Ulya Khairunisa, melakukan penelitian membandingkan antara kemin, kemedoid, dan FCM. Jadi judulnya, judulnya katrok banget ya. Unsupervised Learning sebagai model pembagian data pada algoritma FP growth dalam penentuan pola data transaksi terbaik. Jadi penelitiannya ini Sebelum dilakukan uh, association rules, dia ini mau membandingkan dulu datanya menggunakan tiga algoritma K-means, K-medoid, sama FCM Setelah itu sudah dapat validitasnya, sudah base algorithm Yang base algorithm itu baru diterapkan di association rules Nah ini pekerjaan S2 sebenarnya nah, Belum lagi datanya, dia datanya ada tiga uh, Tiga data, jadi dibandingin lagi Data periode satu, periode dua, periode Datanya mulai kecil, besar, menengah, dan banyak Nah ini dalam satu tugas akhir dia nih si UK uh, itu bisa menghasilkan tiga publikasi ilmiah. Pertama, bagaimana hanya untuk menentukan kamin, kamedoid dan FCM yang terbaik saja. Yang kedua, ketika uh, yang kedua itu adalah dari algoritma terbaik diproses menggunakan association rules. Yang ketiga keseluruhannya. Nah, jadi bisa tiga publikasi ilmiah kan gitu kira-kira. Oke ya hasilnya kayak gini. Ini membandingkan satu, dua atau lebih dari algoritma. Nah sedangkan membandingkan dua atau lebih algoritma ini klasifikasi contohnya. Nah ini penelitian saya dengan pembimbing saya waktu S2 dulu. Ini performance comparison between support factor regression and artificial neural network for prediction of oil palm production. Jadi membandingkan nih saya mau memprediksikan kelapa sawit di Riau tahun 2022 itu kayak apa saya prediksikan menggunakan back propagation neural network sama support vector regression. Nah, mana yang terbaik? Ternyata yang lebih bagus adalah SVR. Dia memiliki akurasi yang tinggi, Ini akurasinya tinggi, namun memiliki error yang sangat kecil dibandingkan dengan artificial neural network. gitu. Simple ya, mudah. Itu saja. gitu. Nah, yang ketiga, masih membandingkan klasifikasi ya, dua algoritma atau lebih. Ini nah bahkan ini membandingkan antara uh, penge, apa, pengembangan dari algoritma KNN. Algoritma KNN itu melebar atau me, ada perbaikannya namanya modified. Dibanding ini, modified KNN dengan KNN lebih bagus mana kira-kira. Nah itu dari hasil akurasinya ternyata bisa kita tengok. Dengan K1, K2, k ternyata MKNN itu jauh lebih bagus. Akurasinya 99,2 jika dibandingin KNN, berarti terbukti KNN itu ternyata lemah diperbaiki oleh MKNN kita cukup menerapkan uh, dua algoritmanya saja untuk KNN dan MKNN selesai, ini masuk di uh, proceeding internasional terindeks Scopus IEEE simple ya oke okay. membandingkan FP growth dengan a priori uh, berdasarkan waktu, jadi kalau ini tidak menggunakan tools ini ngoding menggunakan uh, R, jadi judulnya market basket analisis ya untuk FP growth dan uh, a priori mana lebih bagus antara dua algoritma ini? Yang lebih uh, satuannya apa? Satuannya itu adalah waktu dan kompleksitas algoritma, kan gitu ya? Jadi ada eksperimennya itu tujuh data yang digunakan. Nah, berdasarkan satuan waktu, hasil satuan waktu itulah yang bisa menjadi acuan untuk mana bagusnya algoritma ini jika diterapin. Nah, cukup simpel, datanya banyak ya. Datanya ini puluhan ribu. Untuk Oktober saja, transaksinya puluhan ribu, belum Oktober November, Oktober Desember. Yang terakhir, Oktober November Desember. Nah, jadi seperti ini. Jadi, kalau membuat skripsi itu, jangan yang monoton. Datanya ini diproses dengan metode ini, tapi ada hal-hal penting yang... Sebenarnya perlu dilakukan penelitian Tidak hanya untuk menerapin itu saja Oke Comparison tetap masih Membandingkan lebih dari satu algoritma Berdasarkan evaluasi dengan lebih dari Satu dari satu dataset Contohnya ini Membandingkan Kamin, doit FCM Menggunakan tiga dataset yang dilakukan oleh Ulia tadi Membandingkan lima algoritma klasifikasi Dengan menggunakan tiga dataset Algoritma lima nih, FCM Eh sorry sorry KNN, MKNN, FKNN, IKNN, SVM, SVR. Nah itu di uh, di apakan di uh, dibandingin dengan data yang berbeda-beda dengan parameter yang berbeda-beda. Datanya mulai dari 100 sepuluh 10 ribu dan 10 juta record. Hasilnya kayak apa? Apakah masih lebih bagus sih? Nanti dapat simpulan tuh? Ternyata kecenderungannya dari lima algoritma itu yang bisa digunakan untuk data yang besar adalah algoritma ini. Nah, kemungkinan ya, kemungkinan oke. Ini contohnya nih, kalau simulasinya karena e, saya nggak ketemu, papernya e, sebenarnya saya ini papernya banyak sekali ya, tapi saya lebih cenderung lebih pede. Yang untuk saya jadikan contoh itu adalah publikasi hasil karya saya sendiri, saya dan mahasiswa tentunya, saya dan tim gitu ya, kalau... Judul-judul sangat banyak sekali di internet. Itu kalau kita mau cari, tapi alangkah lebih baiknya ilmu MLM itu harus kita terapin. Jadi, kalau kita masuk ini, kita akan dapat kapal pesiar. Nah, makanya, kalau kita mau promosi, kita harus bawa kapal pesiarnya biar orang percaya. Yang kedua, kalau nanti kita gabung di sini, nanti kamu akan dapat oh, motor apa ya, Harley Davidson. Nah, makanya kalau kita mau promosi MLM-nya ya minimal kita bawa motor Harley Davidson-nya. Oh, Orang pasti percaya meskipun itu Harley-nya pinjam kan gitu ya. Oke, jadi prinsip itu juga dipakai bagus juga. Yang kedua ini ya, yang membandingkan masih membandingkan 5 algoritma dengan nah, ini ada algoritmanya, algoritma klasifikasi AKAD ya, AK1 sampai AK5. Dibandingin dengan 100 data, 1000 data, 10.000 data, eh, 10 juta data. Kita evaluasi menggunakan confusion metric, nah, lebih bagus mana, kira-kira gitu. Oke, okay. nah ini FP growth, FP growth, uh, dan a priori kita berdasarkan support dan confidence-nya. Jadi kalau ini lebih simpel lagi, kita mencobain algoritma a priori ketika nilai support-nya 10, confidence 25, 10, 50, 10, 25. Rules-nya yang dihasilkan mana, kira-kira yang sama. Jika saya membeli roti maka saya akan membeli e, keju. Itu kira-kira yang sama kayak itu dinilai di e, data yang keberapa? Sama, miripkah atau bagaimana? Itu jadi satu analisis tersendiri. Kok dingin ya? E, selanjutnya masih banyak ternyata perbandingan teknik pembagian data. Nah ini yang lagi dikerjain ya, ini banyak yang ngerjain di anak-anak bimbingan. Membandingkan teknik pembagian data k cross validation dan holdout pada algoritma NBC. Membandingkan teknik pembagian data dengan dua algoritma clustering untuk KNN. Ini e, contohnya hmm, simulasi. Membandingkan teknik pembagian data k cross validation dan holdout pada algoritma NBC. E, kalau k itu biasanya ini ya simulasinya. Yang empat ini data training, yang satu ini data testing. Yang ini empat ini data training, yang satu testing dan seterusnya. Ini cover Kita bandingin dengan membagi data menggunakan Hold out atau 70% data training, 30% data testing atau diubah juga nggak apa-apa 80 20 60 40 atau 90 10 juga boleh silahkan gitu ya ini dibandingin hasilnya kayak apa Terus membandingkan teknik pembagian data dengan menggunakan dua algoritma clustering. Ternyata cluster itu bisa untuk membagi data. Misalkan kita gunakan k-means, kita gunakan k-medoid. Hasil dari sini, hasil dari pembagian ini kita bandingkan dengan algoritma KNN. Ternyata mana yang bagus? Membagi dengan cara k-means kah? Atau membagi dengan cara k-medoid? Jadi cara langsung sudah nerapin tiga algoritma, dua jenisnya. Unsupervised dan supervised. Keren ya. Ini untuk TA-nya bagus. Pembagian data, ini masih ya. Membandingkan teknik pembagian data dengan menggunakan dua algoritma clustering untuk algoritma PNN. Ini contohnya, contoh yang tadi. Jadi ini ada algoritma K-means, ada K-means, ada k, ada k uh, Ini akurasinya, ini akurasinya. Mana yang lebih bagus? Ini bagi data. Ternyata setelah dibagi dengan clustering, dibagi lagi menggunakan holdout setiap clusternya. Ini, ini apanya ya? Dibagi dulu menggunakan holdout dibagi dengan k means k -midoid. lalu diproses sama pnn, mana yang paling bagus berdasarkan confusion metriknya. ini penelitian penelitian bagus-bagus. Oke, okay. membandingkan teknik pembagian data k-fold cross validation, hold out dan teknik clustering. lagi naik-naik ya. kalau tadi hold out sama cross validation, pembagian teknik clustering, sekarang ketiganya dibandingin. nah ini dikerjakan masuk dalam jurnal terindeks Scopus juga data sharing teknik modul, modeling for naive classifier dan seterusnya. Nah, ini dilakukan oleh uh, si Siti Syahidatul Helma dan kawan-kawan. Saya dan Helma dan kawan-kawan. Hasilnya ternyata lebih bagus uh, pembagian menggunakan cross validation. Nah, ini kira-kira itu ya, membanding-bandingkan. Oke. Okay. Sekarang membandingkan dari sisi atribut atau fiturnya. Wah oh, ini kalau penelitian data mining itu sebenarnya nggak ada habisnya. Jadi jangan jangan kehabisan materi untuk untuk ini untuk untuk melakukan penelitian tugas akhir atau tesis gitu ya. Membandingkan antara all feature uh, fitur dengan fitur selection untuk algoritma NBC dan KNN. Membandingkan, nah kita contohnya aja langsung ya. Ini juga jurnal terindeks Scopus yang dikerjakan saya, Resia Stari Masuci dan kawan-kawan. Ini membandingkan ya. Jadi atributnya itu ada ada 12. Ada 12 ketika kita mau masuk ke perguruan tinggi tertentu, 12 12-nya itu harus dinilai. Ini simulasinya kayak gitu ya. Ternyata kalau kita proses menggunakan KNN dan NBC serta NBC dan KNN untuk menyeleksi fiturnya hanya tiga saja yang diperlukan yang sembilan itu tidak tidak ada pengaruhnya apapun nah, contohnya gini lah ya kalau kita masuk masuk eh, SBMPTN kenapa sih kita padahal masuk di sains teknologi yang cenderung belajar nih kok kita disuruh juga ya belajar-belajar apa soal-soalnya itu ujian-ujiannya terkait dengan geografi dan macam-macam. Nah, itu ya. terus orang-orang yang agama ngapain harus belajar ngitung-ngitung segala kan nah, itu ya. Jadi ide dasarnya seperti itu. Ternyata dari 12 atribut itu cukup tiga saja yang dilakukan untuk uji ketika masuk dalam perguruan tinggi atau sekolah. Nah, ini dari pembelajaran algoritma NBC dan KNN digabungkan untuk fitur selection gitu. Ini bagus sekali. Nah, silakan download-download silakan dibaca ya. Ini yang download udah ratusan ribu kayaknya kalau nggak salah tadi malam ditengok. Oke, okay, ini <coughs> membandingkan antara fitur selection PCA dengan semua atribut. Jadi, si Gusni Rahayu ini melakukan penelitian, dia mau membandingkan nih ketika datanya uh, apa? Uh, atributnya asli dengan atribut yang sudah dilakukan eh uh, PCA, fitur selection menggunakan PCA, lebih bagus mana? Ternyata lebih bagus menggunakan PCA dan k-meansnya. Habis di seleksi, seleksi fitur, baru di apa di clustering. Ternyata lebih bagus seperti itu. Dengan data tertentu ya, tidak semua data tentunya. Ini masih lama, Mas Robi? Boleh Pak, tergantung dari bapak. Oh, sekarang jam berapa ya? baru 1036. Oh, Bang masih lama berarti ya. Oke okay lah, yeah. nah, sampai jam 11 ya. Nah. Ini sedikit, ya. sedikit lagi paling dua slide lagi. Oke, okay, ini pada ngantuk kayaknya. Apa sih yang disebutin Bapak tuh kan nah, ya? gitu ya. Uh, yang selanjutnya ada perbandingan pada data selection. Jadi membandingkan semua data dengan selection data menggunakan DB scan untuk algoritma net bias Nih. Jadi ini membandingkan antara semua data dengan seleksi data. Jadi kita itu mau melakukan klasifikasi contohnya. Kita mau menggunakan klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Ternyata kita perlu melakukan seleksi data. Kalau kemarin kan seleksi data kita manual ya. Kita tengok datanya ini ada yang kosong enggak? Ini ada yang ganjil eh, double enggak? Ini ada yang salah enggak? Kalau ini kita otomatis menggunakan algoritma DBSCAN Scan scan itu algoritma clustering yang memiliki sifat ketika dia itu nanti uh, melakukan clustering atau pengelompokan dia data yang uh, noise, outlier dan uh, redundansi atau apa namanya itu akan di cluster sendiri. Jadi itu data yang tidak bagus kira-kira. Ada empat cluster yang dihasilkan oleh DBScan misalkan. Cluster yang keempat itu otomatis dia akan uh, menghasilkan Data yang tidak bagus, jadi data yang tidak bagus ini udah kita buang saja. Jadi, ini dibandingkan uh, mana yang lebih bagus, data yang sudah diseleksi itu atau data yang masih normal, full, melakukan penelitian, membandingkan antara seleksi data dengan outlier. Ini ya tulisannya outlier data untuk algoritma FCM. <tuh> jadi, ini kita akan melakukan. Uh, ini uh, clustering menggunakan FCM, jadi kita perlu menyeleksi datanya. Data-data uh, yang outlier itu itulah yang akan kita clustering, malahan nah, misalkan nih, dari 100 juta data atau sepuluh ribu data. Ternyata ada dua puluh persennya itu data outlier. Nah, itulah yang akan kita lakukan penelitian, malahan. Nah, kan aneh-aneh ya, jadi data yang tidak bagus kok malah diteliti. Dari 100 mahasiswa, ada dua mahasiswa itu yang bandel, yang yang nakal. Nah, harusnya kan kita meneliti itu yang 98 ya, kenapa bisa pintar. Nah, tapi tidak. Kita meneliti yang dua ini saja. Kenapa sih kok dia bisa nakal gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, okay, improvement, modifikasi, perbaikan, optimasi adalah proses merubah cara, alur, maupun parameter algoritma. Modifikasi penentuan sentroid utama pada K-Means. Modifikasi penentuan atribut menggunakan KNN dan NBC. Modifikasi penentuan kelas target pada backpropagation. Ini contohnya. Ini masuk di jurnal Q3 Scopus. Saya sendiri kebetulan. Ini melakukan perbaikan algoritma Kamins menggunakan vector PCA, Principal Component Analysis. Jadi dalam menentukan menentukan K itu, banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya menggunakan PCA. Nah, gitu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin tidak bisa ya, saya bedah, bedah paper. Kalau mau bedah paper, harus ada satu sesi sendiri. Paper mana yang harus dibedah, yang mau diajarkan? Nah, itu saya malah mau kalau ya. gitu. Oke. Jadi ini alurnya, alurnya sangat panjang sekali ya. Kita lakukan transformasi, macam-macam ya. Kita lakukan, kita cari dulu eigen value-nya. Dari eigen value itulah muncul nanti nilai titik-titik diambil dari data realnya, data aslinya. Itulah yang dijadikan sebagai titik random centroidnya, jadi tentukan. Kalau biasanya kan kita random. k menentukan menentukan k-nya itu kita random. Nilai titik utama centroidnya itu kita random di yang titik keberapa. Nah sekarang yang menentukan adalah PCA kan gitu ya. Dan seterusnya baru baru dibandingin antara yang ini dengan ini bagus mana ternyata bagus PCA K-means. Nah ini yang saya tadi yang eh, saya dengan Echa, ini modifikasi penentuan atribut menggunakan KNN NBC Jadi penelitian ini sebenarnya simple, uh, ide dasarnya Saya ingin mencari, mencari keakurasian untuk menentukan dari 12 itu menjadi berapakah yang paling bagus Saya lakukan modifikasi KNN dulu baru naik bias, selanjutnya naik bias dilakukan dengan KNN, akurasinya lebih bagus mana? Yang memiliki akurasi di atas 90% itu kita combine high performance variable. Nah, jadi variabel yang eh, yang bagus itu yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk penilaian. Nah, simple ya. Ide dasarnya simple betul. Dari dua, dari 12 kita lakukan klasifikasi. Ada namanya klasifikasi Uh, KNN to NBC NBC to KNN, kan berbeda itu ya nah, jadi nah, itu dari dua akurasi kita gabungin jadi satu sebenarnya aslinya TA beliau, TA nya Eca itu tidak seperti ini, tapi ini sudah modifikasi ke uh, papernya seperti ini ke publikasinya nah yang ketiga ini menentukan modifikasi penentuan kelas target pada back propagation, oh ketutupan ya back propagation jadi begini Ide dasarnya juga mudah ini, ini yang dilakukan di TA-nya Novia Kumalasari uh, terkait dengan Eigen Value of Analytic Hierarchy Process as the determine determinant for class target on classification algorithm. Jadi awalnya datanya ini data unsupervised learning, tapi kok rasa-rasanya ini data ini bisa ya masuk di semi-supervised atau di supervised? dicobain penelitian, saya cobain penelitian mandiri ya di luar TA-nya dari Sinovia Kumalasari ini ternyata benar kalau kita bisa menentukan kelasnya dari beberapa perbandingan berpasangan lalu di, eh, dilakukan validasi ke dosen psikologi dosen psikologi dari Win kalau nggak salah itu dua orang jadi ternyata benar oleh karena itu ternyata algoritma eh, AHP yang notabene itu bukan merupakan algoritma dari data mining itu kita bisa mengambil nilai eigen eigen value-nya untuk menentukan kelas targetnya di data unsupervised learning dengan perbandingan-perbandingan tertentu ini bisa didownload di Indonesian Journal of Electrical Engineering Computer Science ini juga Scopus Q3 nah, gitu ya jadi boleh jadikan rujukan-rujukan kira-kira seperti ini jadi dapatlah yang tadinya datanya ini C1 sampai C7 Ternyata dari perbandingan berpasangan semua atribut bisa ditentukan, tapi dengan proses yang sangat panjang sekali. PTG, PTG, TG, TG. Nah ini kelasnya jatuhnya Jadi ketika kita ada mahasiswa yang mau masuk, dia tamat tepat waktu apa enggak gitu. Nah, ternyata kalau bisa uh, dari ini uh, ada yang telepon pula ya. Jadi kalau dari ini, halo, masih nyambung? Masih, Pak. Oh, masih, masih. masih. Tadi agak sedikit nge-lag sih. Iya, tapi ada, udah ya, nyambung. Ada yang nelpon soalnya nih. <laughs> iya, iya, Pak. Oke, jadi idenya seperti itu saja. Jadi eh, tapi penelitian ini dengan proses yang sangat panjang sekali ya. Ini baru paper pendahuluan dari TA dia ini. Harusnya bisa jadi empat publikasi lagi untuk di submit di Scopus, tapi waktu tidak ada ya untuk mengerjakan. Jadi ini sudah step by step kerangkanya sudah dibuat semua. Rules-nya sudah dibuat semua. Kalau ada yang mau melanjutkan untuk tugas akhir, silahkan. Ini, ini lebih bagus gitu. Nah, jadi ini agak penemuan yang agak nyeleneh, aneh, tapi tervalidasi, ternyata benar. Dan orang dari publisher diterima, ya sudah, berarti bener gitu. Oke okay, ya. Oke, okay, sekarang di hybrid atau optimization. optimasi algoritma merupakan konsep menyiapkan sebuah algoritma dalam algoritma lain, menyisipkan ya. Jadi contohnya adanya mengapa melakukan optimasi, optimasi ya. Ada beberapa yang bilang improve, ada optimasi, ada apalah namanya ya. Hmm, hybrid juga ada. Jadi ngapain sih kita melakukan optimasi? Pertama adanya kelemahan pada satu algoritma tertentu. Kayak tadi ya k-means punya masalah dalam menentukan centroid awal, makanya masuk PCA di situ. Nah, terus apa lagi? FCM dalam menentukan uh, jumlah k itu bermasalah makanya muncul algoritma yang lain nah, algoritma genetika untuk menentukan K nya itu sangat optimal dan seterusnya terus yang kedua memerlukan percobaan dan eksperimen dari algoritma yang akan diuji jadi adanya eksperimen lagi eksperimen eksperimen tertentu ya kok saya pengen ini ya memperbaiki algoritma ini ya algoritma ini akurasinya selalu jelek nih entah karena data saya, entah kenapa tapi dicobain dengan data dengan beberapa data ternyata juga jelek. Nah, makanya kayaknya saya perlu eksperimen terkait dengan ini gitu. nah, ingin melakukan perbandingan algoritma tertentu namun masih dalam satu jenis teknik yang digunakan ya kayak tadi ya, membandingkan antara algoritma satu jenis kayak algoritma clustering uh, K-means, K-medoid dan FCM apa Fuzzy c Nah, itu kita akan lakukan apa ya? ngoprek ya, ngoprek kalau istilah apanya? dioprek. Gimana sih biar biar jadi keren kan gitu ya. Itu kira-kira. Oke, ini contoh-contohnya ya beberapa algoritma optimasi itu seperti genetic algorithm, particle swarm optimization, Uncolony optimization, principal component analysis, clustering algorithm dan lain-lain. Contoh optimasinya kami dengan PCA, Association Rules dengan teknik clustering. Ini semuanya ada papernya semua, tapi uh, waktunya saya saya yakin tidak cukup kemarin mau buat yang selanjutnya ya. Optimasi teknik supervised learning dengan genetic algoritma. Nah, itu ya. Nah ini referensi all publication yang saya gunakan di sini tadi di Scopus itu, di Google Scholar ini, di Pablon atau WOS-nya ini, ResearchGate-nya yang ini, di Sinta Ristek. Ristek nya yang ini, nah, silahkan aja di, dikunjungin di situ jurnal-jurnal yang saya bahas tadi di sini. Uh, sebenarnya saya mau buat satu session, tapi nggak tahu entah di dilow entah di mana dilu entah mau entah enggak, tapi kalau mau ya bagusnya di dilow saja. Saya pengen bedah paper satu atau dua paper bedah paper uh, untuk mahasiswa yang sampai saat ini masih pusing bagaimana uh, mencari tugas akhir itu bagaimana. Jadi jadi satu paper itu dari satu paper bisa dijadikan lima tugas akhir. Nah, kan gitu ya. Atau dari satu paper bisa dijadikan empat atau sampai enam tugas akhir. Itu kira-kira. Ini referensi utamanya, yang referensi untuk materi. Terima kasih uh, atas penjelasannya, uh, atas yang uh, apa? Demikian yang dapat saya sampaikan. Uh, jika ada kesalahan saya mohon maaf saya kembalikan ke Mas Robi. Oke, okay. uh, mungkin itu saja ya Pak Mas Robi untuk pertemuan hari ini kawan-kawan semua Bapak Ibu yang hadir uh, mohon maaf sebelumnya jika ada uh, beberapa kesalahan dalam penyampaian terima kasih uh, saya kami ucapkan uh, kepada Dilo terutama uh, hanya ini yang dapat sharing yang saya yang, ya, sharing yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua untuk mahasiswa dan Bapak Ibu semua untuk memahami terkait dengan riset-riset bidang data mining. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.